Pemirsa, jajaran pimpinan MPR RI silaturahmi ke pimpinan pusat Muhammadiyah di Jakarta. Rombongan dipimpin langsung Ketua MPR Bambang Susatyo beserta beberapa anggota MPR lainnya. Kedatangan mereka disambut oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir, di mana silaturahmi ini merupakan upaya lanjutan untuk menyerap aspirasi terkait wacana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertemuan berlangsung di ruang VVIP Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah. Kedatangan rombongan MPR disambut hangat oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti, serta Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Suyatno. Sedangkan dari pihak MPR ada Ketua MPR Bambang Susatyo, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, Zulkifli Hasan, dan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono. Berdasarkan hasil pertemuan, silaturahmi kebangsaan MPR dengan Muhammadiyah ini merupakan upaya lanjutan untuk menindaklanjuti rekomendasi MPR periode 2014 hingga 2019, antara lain terkait penataan sistem ketatanegaraan melalui amandemen konstitusi. Kohar Ariski, Safri Esa memberitakan dari Jakarta.